Ekonomi dunia secara keseluruhan sedang mengalami perubahan pesat. Untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, harus ada peran penting dari para pengusaha muda. Namun, sangat disayangkan banyaknya pemuda yang lebih memilih bekerja di suatu perusahaan dibandingkan berwirausaha. Untuk menanamkan bisnis berwirausaha sejak dini dan kemandirian dalam dunia bisnis, Sekolah Islam Terpadu SIT Insan Tama menggelar training kewirausahaan dengan tema Merintis Bisnis dari Nol di Auditorium SIT Insan Tama pada 1 Juni 2017 bersama Mariani, salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Kalau kita mau jadi apa saja itu silahkan anak-anakku sayang. Tapi jangan pernah lupa, wira usaha adalah hal yang terpenting. Karena dengan wira usaha, dengan kita berbisnis, dengan kita berdagang, posisi apapun kamu gak akan pernah goyang oleh keadaan dunia atau keadaan negara itu. Misalkan lagi gak aman, misalkan lagi kredit, misalkan lagi terjadi inflasi dan segala macam, kita tetap bertahan. Acara ini diselenggarakan untuk membangkitkan minat bisnis anak-anak, khususnya anak-anak sekolah ya. Jadi mereka kita jadikan profesionalisme muda yang kelak mereka bersuka dan berminat di bidang-bidang bisnis. Karena biar bagaimanapun, anak-anak itu adalah, anak-anak generasi muda itu adalah potensi yang besar untuk mereka meraih masa depan di bidang bisnis, tidak hanya di bidang menjadi pegawai atau dia menjadi, pokoknya menjadi apapun dia, terutama dalam hal bisnis. Itu menurut saya penting sekali kita edukasi ke generasi-generasi anak-anak di sekolah-sekolah.